Cek ayamnya, sambalnya dulu. Guys. Mantap. Mantap. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ya guys, subscribe dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Oke, dihitung sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum. Welcome back to Rifwan di channel teman-teman. Oke. Hari ini saya mau nge-vlog ya tempat makan ayam goreng, yaitu RM Kenanga ya. Lokasinya ada di perbatasan Garut Bandung, Bandung Garut teman-teman. Ya, kalau dari Bandung itu ke arah Garut ya masih di perbatasan. Kalau dari arah Garut ke arah Bandung sebelum Lingkar Nagrek. Nah, ya. Di sini katanya ayam gorengnya enak, sambalnya juga enak. Ada apa aja di dalam? Ikutin terus vlog saya hari ini. Oke? Okay? Yuk, cara pesennya kayak gini langsung. Ada apa aja ini? Ada ayam, bebek, burung puyuh, ikan lele, pepes, pepes ayam, lele, ikan mas. Ada juga babat, hati sapi. Biasanya favoritnya apa? Ini mah ayam sama burung puyuh. Boleh. Itu rapi dan ikan mas. Ayam goreng 2. Mau ada apa, Kang? Paha. Ini 24 jam ya? Iya. A few moments later. Oke, pesanannya udah datang teman-teman ya. Apa aja saya pesen nih? Ayam goreng, ini ayam goreng, ini tuh ayam goreng. Ayam goreng, kayaknya ayam goreng bejantan ya. Ada tahu, ada apa namanya, lalap. Nah ini jengkol yang spesial teman-teman. Kata di sini sambalnya nih, sambal hijau. Lihat-lihat teman-teman. Nah, sambalnya manis teman-teman. Ya, kayak gimana rasanya? Saya cobain. Oke, tunggu. Banyak menu yang lain, tapi katanya favorit ini ayam goreng. Oke. Panas. Sambal. Jengkol. Oke. Dipesek ayamnya, sambalnya dulu. Guys. Mantap. Mantap. Sambalnya? Pedes, tapi manis, seger. Banyak airnya, tomatnya juga teman-teman. Ya, jengkolnya. Jengkol. Lembut, teksturnya lembut. Yang pokoknya rasa daging. Ini kayaknya disemur ya. Semur, lihat-lihat. Nah, kameramen sabar ya. Nanti habis awam makan, baru makan. Oh. Rekomendasi teman-teman, katanya murah. Ini ya, pesan ini kok pesan 2 ayam, 2 tahu, jengkol, 1 jus mangga. Nanti di terakhir lihat ya, berapa bonnya, oke? Berapa bilnya. Ikutin terus, guys. Lo wajib cobain di sini ya. Yang dari Tasik mau ke Bandung mampir sini. Yang dari Bandung mau ke Tasik atau mau ke Garut mampir sini, oke? Dijamin worth it. A few moments later. Oke, jusnya sudah datang guys. Jusnya. Ya.
cobain. Mantep guys, esnya nggak banyak, alpukatnya mateng, manis, pas banget. 2000 years later. Waduh, kenyang mantep guys. Nah, selain parkir di depan, ada juga nih belakang guys, parkirannya tuh luas. Ya ada masjid juga, itu juga ada meja-meja lagi di belakangnya di bawah. Nah, ya. Oke, sekarang saya sudah selesai makannya. Sekarang kita berhitung ya, langsung ke kasirnya. Oke, ikutin yuk. Teh, nomor 14. Muter-muter aja. Nasi 2, kaya 2, tahu 2, jengkol 1 porsi. Iya, berapa nih? Jadi 55 kan? 55, coba pinjam. Iya. Guys, 55.000, worth it banget kan? Nasi 2, ayam 2, tahu 2, jengkol, jus alpukat, 55.000. 55.000, worth it banget. Harus cobain ke sini ya. Neng, ini jalan apa namanya? Jalan Makjero, perbatasan Bandung-Barut. Oh, perbatasan Bandung-Barut ya. Rumah makan Kenanga ya. Nah, ini rumah makannya berdirinya berapa tahun nih? Mulai merintis itu 97 guys, berarti berapa tahun tuh? 12 tahun, pantesannya. Sambelnya ini ciri khasnya ya? Sambel dadak tomat. Oh, ini tomat. Punya siapa? Ini siapa, punya adik. Oh, punya sepede. Dari turun temurun atau dari langsung? Oh, langsung ownernya guys. Sama ibu dirintis. Jadi 24 jam ya? Iya. Kenapa namanya dikasih Kenanga? Jadi diambil nama bunga itu. Oh, nama bunga ini berarti ya, bunga Kenanga ya. Kenanga. Nah, oke okay, ya. Ya gitu aja deh teh. Nah, guys. Rumah makan Kenanga, awas jangan salah masuk ya. Karena ini ada beberapa rumah makan. Nah, yang recommended dari saya ini rumah makan Kenanga ya, teman-teman ya. Worth it, makanannya murah, ayam gorengnya enak ya. Favoritnya ayam goreng. Oke. Okay? Oke okay guys, gitu aja vlog saya hari ini ya, tentang kuliner rumah makan Kenanga teman-teman ya. Tadi makanannya recommended, worth it, murah teman-teman. Mantap, mantap, mantap. 55.000 bisa makan berdua dengan jus ayam 2, tahu 2, jengkol 1 porsi, jus 1, 55.000 teman-teman. Makanannya tadi bukan cuma ayam goreng aja, banyak ada pepes ya, ada daging sapi, ada ikan, ada pete ya. Cuman favoritnya, recommendednya katanya ayam goreng. Oke, gitu aja vlog dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.